Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Duluan mana, Pak? Kepengurusan ketimbang dengan persyaratan permodalan dan program kerja, Pak. Saya kira itu, Pak. Mungkin perlu dipertajam. Ya, terima kasih, Pak. Ini saya tambahkan, kalau untuk sesuai dengan PP 11, maka kepengurusan itu berbeda sekali dengan peraturan yang lama, Permendes nomor 4 tahun 2015. Kalau yang PP 11 ini, pelaksana operasional ini hanya direktur. Yang melaksanakan operasional BUMDes itu hanya direktur. Nah, direktur itu sesuai dengan amanah PP 11 ini diputuskan ditunjuk dalam MUSDes, tetapi untuk desa-desa yang besar seperti tempat saya ini memang benar-benar dibuat tim seleksi untuk menyeleksi mendapatkan direktur yang sesuai dengan yang diharapkan oleh desa. Sehingga kalau tempat saya benar-benar terbentuk tim seleksi dan kerjasama dengan pihak ketiga. Kalau tempat saya dulu itu kerjasama dengan UGM untuk meleksi baik itu tes tertulis, tes wawancara, psikotes, ini memang kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam hal ini tempat saya dengan UGM. Yang kedua, nah setelah ini diputuskan dalam MUSDes mendapatkan direktur, kalau sesuai dengan PP 11 yang diputuskan dalam MUSDes itu di samping direktur, ini pegawai yang ditempatkan sebagai bendahara dan sekretaris itu juga diangkat oleh MUSDes. Ini sesuai pasal 11, PP 11. Nah, setelah diangkat oleh MUSDes, maka direktur itu baru nanti membuat tim seleksi untuk mengangkat pegawai yang lainnya. Ini untuk kepengurusan. Yang kedua, setelah di situ juga memutuskan perdes baru dan kepengurusan baru sesuai PP 11, maka di sana itu tercantum juga dalam program kerja itu modal awalnya bagaimana. Nah, modal awalnya di situ dalam PP 11 ditegaskan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan setelah MUSDes itu diberikan. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.